Masya Allah, lucu. Mereka tuh selalu memuji anak kecil, selalu memuliakan anak kecil. Dan apalagi anak kecilnya tuh ketika disapa, nyapa balik. Spiritual yang baik lah bagi saya. Kenapa di sana dapat apa? Kenapa yang dapat? Sepuluh rasa banyak lah, banyak. Apa namanya? Saya jadi tahu. Saya selama ini kan hanya mendengar atau mempelajari sejarah-sejarah kosmik. Tapi pada kesempatan kemarin saya benar-benar merasa langsung tempat di mana mereka benar-benar menjejakkan kakinya. Jadi secara tidak langsung ada rasa batinnya berbeda gitu. Rasanya berbeda, feelnya berbeda. Ketika selama ini hanya mendengar, sekarang kita justru melihat langsung bagaimana kalau terus bagaimana tempat-tempat yang dulu sering diinjakkan mungkin oleh Baginda Rasul. Dapat hal pengalaman spiritual nggak di sana? Banyak sih. Bahwasanya di sana memang benar kata orang saya, jadi segala sesuatu hal itu dibayar kontan. Saya pernah di satu malam jam sekitar jam 11 kita habis belanja capek, terus istri lupa gitu untuk ambil kartunya, jadi saya harus bawa lagi gitu. kartu hotel. Kita kan nginep beberapa hari tuh ya, jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak, tidak ada error biasanya. Nah besok nggak nyampe hitungan hari, saya ke atas bareng sama istri, saya ledekin istri, saya bilang begini, lupa lagi dong kartunya biar kakak kebawa lagi. Terus saya tempelin, nggak berfungsi itu kartunya. Artinya ketika kita terkabur, itu langsung dapat ganjarannya. Padahal itu hanya canda. Akhirnya saya harus balik lagi ke bawah. Sempat juga saya kehilangan handphone. Saya sempat kehilangan handphone di sana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Ini cerita yang unik juga. Handphone saya hilang, aktif, tidak bisa dihubungin selama 2 hari. Saya tadi saat hilang itu bukan keren handphone, tapi karena memang banyak data penting yang sangat saya butuhkan, banyak relasi kelas, dalam hati saya tadi kelas nggak rendo gitu kalau api itu ya, saya tahu kan berkali-kali tidak ada. Saya berdoa juga tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga ketika saya lagi sama istri habis dari Jabal Rahmah, saya bilang gini sama istri, yaudah deh kata ikhlas deh kalau memang benar hilang, yaudah deh ikhlas deh, nanti juga kalau bisa riset dari awal lagi, ulang dari awal lagi datanya. Setelah saya pulang hotel, saya bisa coba deh telepon sekali lagi deh yang terakhir kali, karena kebetulan saya ngelihat minimarket yang nama itu sama dengan di Find My iPhone saya. Nama saya telepon langsung diangkat orang Arab yang ngomong, kayak dia pakai bahasa Arab. Akhirnya saya kasih ke Abu Subki, Abu Subki itu yang ngobrol sama itu orang. Lalu alhamdulillah dibalikin dia. Gimana? Ini katanya gimana? Alamat kamarnya dan saya anterin. Akhirnya dianterin. Di situ saya belajar bahwa kalau kita ikhlas dengan segala sesuatu, ternyata Tuhan akan menggantikan yang baik. Atau Tuhan akan menggantikan sesuatu itu, atau bahkan bukan yang baik. Ya, ibaratnya mungkin kalau kita kalau istilah kita orang tua kasih mainan sama anak, kadang-kadang mainan diambil, kalau anak itu nangis, kalau anak itu diam, kadang-kadang kita balikin lagi tuh mainannya, atau bahkan kita kasih yang lain. Sementara kesulitan nggak bang di ibadah di sana? Alhamdulillah enggak sih, bahkan kemarin ketika saya datang dari Madinah ke Mekah, itu kan saya harusnya langsung umroh, begitu sampai di sekitar
tapi saya capek banget saat itu. Kondisi lelah, saya bilang sama kita cuma tunda aja dulu ya sampai menjelang badan subuh sekali tahajud. Terus saya istirahat dulu. Habis pas subuh, pas sebelum subuh kita kira umroh. Pas lewat persis saya dapat hujan di sana. Kita dapat hujan. Dan karena hujan juga udah mulai sepi jadinya umrohnya. Jadi satu pada mulanya ketika saya berusaha untuk menunda, saya dapat hujan, di mana hujan itu adalah berkah, simbol keberkahan. Satu lagi, jadi sepi gitu. Kan kita bawa el, bawa anak, jadi kalau terlalu rame kan kadang-kadang kasihan juga. Kalau balik dari umroh ada perubahan nggak sih? Dari bila sendiri. Saya nggak bisa menilai lah mas. Ketika ketemu sama orang Arab, orang Uzbek, Turki, orang-orang dari macam negara, jadi selalu nyapa duluan. Jadi orang itu pada, misalnya kan memuji itu selalu dibiasakan dengan mengucapkan masya Allah gitu. Nah ya ini mudah-mudahan buat biasa juga, buat kamu juga bisa mengamalkan ya, ketika memuji, misalkan harus selalu masya Allah. Jadi mereka tuh selalu masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mereka tuh selalu memuji anak kecil, selalu memuliakan anak kecil. Dan apalagi anak kecilnya tuh ketika disapa nyapa balik. Itu yang membuat mereka senang kadang-kadang dimainin. Bahkan ada satu momen seorang kasir sampai lupa untuk melayani pelanggan gara-gara ngasih kerjaan sama El. Yang kemarin saya sempat video ini. Punya rencana ngomongan lagi nggak buat dulu kayak gitu lucu ya. Saya kasih ya nanti kalau saya kasih saya nggak bagi. Tapi ada rencana buat mungkin nggak sekarang sih.